Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini ialah parut sebagai usahawan. By the way, hari ini adalah live yang hari ke-48 untuk hashtag 99 hari video live challenge. Dan bagi sesiapa yang tak kenal saya lagi, saya adalah Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. By the way, saya sebenarnya tak tahu mana smartphone saya. Okay, saya rasa ada dekat seluar saya. Sekejap Bagi saya chance untuk berdiri dan cari. Okay. Jadi saya dah duduk balik. Okay. Dan tajuk kita berkenaan tentang parut sebagai usahawan. Banyak yang tak tahu yang kononnya dunia usahawan ni semuanya indah. Saya nak beritahu kat sini, ianya akan menyakitkan but it's worth it. Okay. Ianya akan menyakitkan but it's worth it. Parut sebagai usahawan dia takkan pernah hilang. Dan ianya akan jadi pengalaman yang amat berharga apabila kita buat bisnes yang lain. Dan malahan apabila kita hidup. Sama ada kita akan buat bisnes lain ataupun bisnes yang sedia ada sekarang. Senang cerita, apa yang kita ada sekarang, kita mulakan dengan bisnes yang tu. Jangan kita buat semuanya benda baru sahaja. Jadi saranan saya adalah buat dengan apa yang ada pada diri kita. Okay, jadi saya nak share saya punya Facebook live ni dekat saya punya Facebook page. By the way, bagi sesiapa yang tengok saya punya video live ni, tolong share. Tolong share saya punya video live ni. Tolong share and comment and tolong tag you punya rakan bisnes anda. Okay, tolong tag you punya rakan bisnes. Sebab anda tidak tahu bila lagi anda akan dapat ilmu percuma. Anda tidak tahu bila lagi anda akan dapat ilmu percuma daripada saya. Mana tahu mungkin tiba-tiba saya berhenti buat Facebook live. Mana tahu mungkin tiba-tiba saya just fokus kepada seminar sahaja. Mana tahu mungkin tiba-tiba saya just fokus untuk pada grup sahaja dan public tak boleh tengok. So inilah masa anda untuk dapatkan ilmu nasihat daripada saya. Dan jika ada apa-apa soalan ataupun cadangan untuk tajuk-tajuk yang senang cerita, bagi je soalan pada saya, saya akan jawab. Okay, berkenaan tentang usahawan, berkenaan tentang online business, tapi lebih kepada usahawan visionary lah. Alright. Saya rasa saya dah share. Saya harap ia menjadi. Jadi bagi sesiapa yang tengok saya punya Facebook live ni, tolong share, okay, tolong share, tolong komen. And tolong tag you punya rakan bisnes anda. Rakan bisnes anda dan pastikan mereka laksanakan pasal mereka juga tengok saya punya Facebook live ni. Okay. Dan suruh diorang tengok konsisten dan supaya mereka sendiri dapat manfaat daripada apa yang anda kongsikan ni. Sebab ilmu adalah untuk dikongsi dan berikan manfaat kepada orang lain. Kita apabila hidup, kita cuba tanya pada diri sendiri, apakah hari ini aku dah berikan manfaat kepada orang lain. Sebab bila kita berikan manfaat kepada orang lain, maksudnya juga kita sudah mengajar, kita juga memberikan ilmu kepada orang lain. Dan bila kita cakap nak berikan ilmu pada orang lain, maknanya juga ilmu yang kita ada tu
sedikit sebanyak kurangnya satu ayat yang akan memberikan impak juga kepada orang lain. Sebab kadang apa yang kita ada, ilmu yang kita ada juga tak semua orang dapat benda tu. Okay? Nampak cahaya tak? Nampak macam bercahaya tak muka saya? Okay, by the way, itu saya guna cermin kat bawah ni ya. Gunakan cermin untuk pantulan, pantulan saya. Sebab kalau tidak orang cakap muka gelap, background pun macam terlampau serabut. Jadi inilah solution yang saya dapat. Okay, parut sebagai usahawan. Okay, anda sebagai usahawan mungkin banyak anda punya dugaan. Banyak sangat dugaan anda. Dan dugaan tu kita tak tahu sama ada ianya hello, assalamualaikum Aizat Aziz, selamat datang, tolong tag orang lain ya, Aizat, Encik Aizat, tag orang lain, tolong share dekat group, tolong share dekat you punya Facebook. Kita tak tahu sama ada dugaan tu datang daripada dalaman, sama ada daripada segi family kita, daripada business kita, daripada pekerja kita, daripada founder kita, boss kita, daripada team kita, daripada pembekal kita. So akan ada saja dugaan. Jadi parut, maksud saya parut ialah ada bermacam-macam cerita yang kita sebenarnya tak ceritakan pada orang lain ataupun yang kita ceritakan pada orang lain. Jadi cerita tu parut yang tertinggal dalam pikiran kita, dalam diri kita, semua itu akan menjadi pengajaran bagi kita. Dan setiap satu benda berlaku ada hikmahnya. Dan ini juga anda kena ingat, apa yang anda hadapi sebelum ini, anda jadikan sepadan jika benda itu amat membazir masa, jika benda itu anda selama ni terkapai-kapai dan baru sekarang anda dapat jawapan, baru sekarang anda jumpa benda ni, kadang anda merasakan kenapa tidak aku jumpa perkara ni, benda ni daripada sebelum ni lagi. Kenapa tidak aku jumpa benda ni awal lagi daripada sekarang. Anda jangan give up, anda jangan salahkan diri anda sekarang, jangan terlampau menyalahkan diri sendiri. Apa yang anda perlu lakukan ialah bertindak, okay? Bertindak konsisten dan pastikan anda berubah dengan pantas. Apabila anda dah sedar, anda dah dapat orang kata wahyu tu, anda dah dapat hidayah kan, kata orang, okay? Anda dapat hidayah, kata orang, dah betul-betul dapat petunjuk. Tiba-tiba ada orang tegur kita, tiba-tiba ada orang buat iklan, tiba-tiba ada orang mengajar, contoh macam saya mengajar. Tapi anda sendiri tak take action, anda sendiri yang merasakan, anda sendiri ego, anda ada ego sendiri, anda sendiri takut nak bertanya kepada saya apa yang saya jual, anda sendiri takut untuk mengakui diri sendiri itu sebenarnya ada kekurangan, anda sendiri takut untuk mengakui yang saya ni mengajar tajuk berkenaan tentang vision, dan anda sendiri memberikan alasan, 1001 alasan kepada diri sendiri di mana anda rasakan apa yang anda buat sekarang semuanya betul, anda rasa anda betul semuanya, dan malahan anda takut, terlampau takut, 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 bermacam-macam jenis takut yang anda ada. Jadi sampai bila anda nak kaya dengan alasan, sampai bila anda nak di gunung, anda nak mendaki gunung ketakutan, dan sampai bila anda nak simpan dalam peti kemaluan anda tu. Okey, malu tu biar bertempat. Okey, malu biar bertempat. Maksudnya bila kita malu nak buat suatu perkara yang boleh meningkatkan diri kita, ekonomi diri kita, keluarga kita, yang boleh membuat perubahan yang besar, you sendiri akan rugi, bukan orang lain juga. Kalau you cakap aku bekerja dengan orang, aku ni just sebagai stokis, tapi ingat nama yang anda bawa sekarang, setiap orang ada nama masing-masing, walaupun anda ada panggilan kau glamour ke apa semua, di saat anda meninggal dunia, nama yang terpahat itu, itulah nama anda. Nama yang terpahat di dalam kita punya IC, itulah nama anda. Jadi anda sendiri bawa nama anda sendiri. Dan
Apa yang anda lakukan setiap masa itu adalah anda punya reputation anda. Apa yang anda lakukan setiap masa itu adalah anda punya habit anda. Jadi apa benda yang kita buat konsisten setiap hari, dia akan efek pada kita punya result di kemudian hari. Jadi apa yang you lakukan hari ini, 5 tahun akan datang adalah hasil daripada apa yang you lakukan hari ini. Contoh, kalau saya buat konsisten saya punya video live ni, tak kira video live di mana pun, di YouTube ke Instagram ke, konsisten saya buat video live, saya upload dekat YouTube, and then selepas 5 tahun kemudian orang akan tengok, dan saya still konsisten setiap hari buat. Bila orang tengok, orang akan nampak kat situ ada benda yang kelainan, ada benda yang baru, ada benda yang perlu diperbaiki atau tidak. Mungkin kita sendiri akan nampak. Tapi apa kaitannya dengan parut sebagai usahawan? Sebab kita sendiri takut sangat nak salah. Kita sendiri takut kesilapan kita sebelum ni kita akan buat kembali. Itulah gunanya anda sendiri untuk leverage. Leverage bagaimana? You nak leverage, you kena kenal pasti. You kena kenal pasti apa benda yang you sedang lakukan. And then apa you punya timeline, you punya range yang you letakkan untuk capai benda tu. Sebab apa saja yang kita nak capai, kita nak berjaya dalam satu perkara, kita kena ada timeline, kita kena set target, okay? Kita kena set target, timeline kita. Bila kita tahu dengan jelas, kita tahu kita punya vision, kita akan align dengan kita punya tindakan kita, okay? Dan benda tu juga yang akan effect kita punya result kita, okay? So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sesiapa yang baru tengok, yang baru tengok tu tolong share saya punya video live ni. Terima kasih saya ucapkan kalau dah share. Dan parut sebagai usahawan, dia tak senang dan dia tak susah. Contoh, anda nak belajar bagaimana cara nak buat bisnes online, anda tak tahu bagaimana cara dia, dan anda sendiri tak tahu sebenarnya. Saya, Alim Academy sendiri adalah kami ada online blueprint yang mengajar berkenaan tentang bagaimana cara nak buat bisnes online dan panduan sebenar marketing, okay, rahsia sebenar marketing. Sebab banyak sangat yang orang tak sedar, dia orang rasa buat marketing just sekadar buat marketing FB ads semata-mata, buat je, and then tak precise, tak tepat apa benda yang mereka lakukan. Maksudnya, bila buat marketing tu membuta tuli, anda tak kenal dia punya pelanggan, okay? Sebab dalam online blueprint, formula blueprint yang saya share, first kali you kena kenal pelanggan. Bila you kenal pelanggan, you tahu you macam mana you nak bercakap dengan mereka, bagaimana cara corak dia. Contoh, dia orang ada masalah, kita sebagai usahawan, kita ni adalah penyelesai masalah. Jadi kita beri dia solution. Solution kita ialah produk kita ataupun servis kita. Jadi bagaimana kita nak sampaikan pada mereka, pada kita punya customer, bakal customer kita, prospek kita. Caranya ialah kita kena kenal apa benda yang diorang buat setiap hari, di mana diorang melepak, siapa mereka, di mana mereka, dan ke mana you nak bawa diorang. Maksudnya kat sini ialah bila you tahu pasal formula 3P, saya dah share banyak pasal saya punya formula saya, online blueprint saya, dalam saya punya video-video sebelumnya, boleh tengok. Banyak sangat ilmu free yang boleh dapatkan kat situ. And 3P maksudnya ialah permintaan. Okay, you check permintaan, and then you hasilkan produk. Baru you hasilkan produk yang betul, ataupun you tahu produk you sesuai ataupun tidak untuk permintaan tu, and then barulah datangnya profit. Kat situlah juga you boleh cipta you punya ayat copywriting. Kat situ jugalah bagaimana cara you sendiri nak bercakap dengan you punya market. Sebab dalam modul satu juga ajarkan pasal tentang 3M. Apa itu 3M? Message, market, match. You punya message, apa yang you cakap, copywriting you sendiri yang you cakap pada you punya audience bisnes anda, message tu kena dengan market tu, audience market anda sendiri. Contoh, you jual produk kesihatan, contoh you jual produk kesihatan, you kena cakap pasal
dia orang punya masalah. Contoh, you punya produk ni selesaikan satu masalah. Jangan fokus terlampau banyak masalah. Okay, you kena fokus pada satu saja. Let's say you cakap you ada banyak jenis produk yang boleh menyelesaikan banyak masalah, tapi you fokus pada satu saja. Dan satu tu yang you pegang, dan you fokus pada main produk. Let's say you punya founder cakap main produk adalah produk ni. You fokus pada tu dan selesaikan masalah ikut pada satu saja yang diselesaikan. Ini terlampau, jangan cakap macam produk ni boleh menyelesaikan penyakit ni, penyakit ni, penyakit ni, sampai 10, 100 penyakit. Memang ada. Kalau ada pun, fokus pada satu saja. Yang utama, yang paling banyak permintaan. Kalau you tanya pada saya, mana satu? You cari yang banyak permintaan. You fokus pada yang banyak permintaan. Jadi, you hit pada yang situ. Contoh, kalau ada banyak sangat persaingan dalam industri bagi solution ataupun produk-produk untuk penyakit yang tu, you cari benda yang lain sedikit daripada orang lain. Banyak juga permintaan, sama ada ianya permintaan kedua terbanyak, ketiga yang terbanyak. Cari, dan kat situ you boleh hit marketing kat situ. You sendiri as an agent ataupun dropship, ataupun you sendiri sebagai founder, you kena tahu benda ni. Okay, itu message market match. Dan nak faham benda ni memang ada susah dia juga. Susah dia salah satunya ialah, contohnya nak dapatkan ilmu, you kena beli. Kalau you sendiri nak berusaha, you kena usaha dengan you punya kesungguhan anda, you punya passion. Dan saya sendiri selalu tekankan pasal saya punya tagline, vision is passion to change. Maknanya you sendiri ada vision, you sendiri ada lebih tinggi daripada impian you sendiri, vision you. You nak, apabila you menghembuskan nafas yang terakhir, you tersenyum. Maksudnya, you dapat berikan manfaat lebih daripada menjual sahaja, lebih daripada you dapat duit sahaja. Sebab you boleh mengubah hidup orang lain. Contoh, orang ada penyakit, kita selamatkan dia. Kita bagi dia solution dengan produk ataupun servis kita. Okay? So, itulah dia susahnya kalau jadi usahawan. Bila kita ada pengalaman, kita leverage benda tu. Dan ini ada juga dalam saya punya online blueprint saya. Overall solution formula A, ya, formula Alim sebenarnya, dia pendeknya ialah formula A. Formula A ialah leverage. Okay, first kali leverage, maksudnya you cari benda yang terbaik, benda yang hebat dalam kita punya market leader ataupun, dan juga dalam diri you sendiri. You cari benda yang terbaik tu, you hasilkan. Nanti you ambil point tu, and then you jadikan sebagai tools marketing, content marketing you sendiri. Itu leverage. And then you monetize, hasilkan duit daripada situ. Bagaimana you nak hasilkan duit? You kena tahu permintaan tu lah, macam saya sebutkan tadi. Bila you dah ada permintaan, you akan buat ikut pada monetization, harga dia macam mana, marketing jenis macam ni you nak buat. You nak bagi harga promo pun ada cara dia. Okay, to monetize. And then scale up. Scale up macam mana? Kalau scale up, let's say lah. Okay, let's say kalau you ada produk yang harga RM100, you dapat terjual satu, you dapat RM50. So you nak dapatkan customer lain dengan cara yang sama, you kena gunakan teknik yang sama untuk dapatkan benda tu. Jadi you letakkan, you tahu, let's say kalau you buat approach 100 orang, 10 orang akan interested, and then satu mesti akan beli. Jadi you kena buat benda tu 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau you sebagai founder product, you kena cari agent. Maybe you kena buat sistem agent. Tapi kalau you sendiri sebagai ada nyamuk. Kalau you sendiri sebagai dropship, okay, sebagai stockist, sebagai dropship ataupun stockist, you sendiri kena tanya dengan you punya founder bagaimanakah jenis pelanggan yang selalu beli produk tu. So kat situ you boleh cari jenis pelanggan tu bagaimana, duduk kat mana, melepak kat mana, umur dia orang kat berapa. So itulah, dekat situlah you nak hit you punya marketing, you nak hit you punya content, tarik mereka. So last kali saya suggest, kesusahan dia memang ambil masa, tak adalah parut mana kan.
Jadi sebenarnya benda tu memang ambil masa kalau kita nak usahakan daripada sekarang. Bila cuba kesilapan berkali-kali, itulah akan menjadi parut berkali-kali, parut yang semakin banyak. So you nak satu parut tu bernilai, okay? Parut yang terkesan pada diri kita, kesilapan yang terkesan pada diri kita, maksudnya kat situ kita jangan berkali-kali melakukan kesilapan yang sama, okay? So saya harap itu sedikit sebanyak dapat memberikan buah idea kepada anda, dapat mencetuskan perubahan dalam you punya bisnes, dalam hidup anda. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan by the way, jika sesiapa nak contact saya, boleh email saya dekat marketing@halimacademy.net. Dan sesiapa, untuk makluman anda juga, saya ada buat event yang akan join saya punya seminar Online Secrets. Event saya itu dekat Bandar Baru Bangi, dekat Fizu Omar Center. Harga dia tak mahal, harga RM197, dapat tiket 2 free. Maknanya buy one free two, macam tu. So you boleh tengok. Okay, saya cuba typekan kat sini. Dia seminar daripada 9 to 5 seminar tu. Dan maybe saya akan tengok jika tak banyak yang datang dekat KL, saya maybe akan buat kat Melaka saja. So blueprintvisionary.com/seminar, okay. So you boleh tengok dekat website tu. And situ adalah ada penerangan sedikit sebanyak. And you boleh tengok dekat saya punya Facebook page. Dan kalau you nak dapatkan saya punya free ebook 30 rahsia sistem online, you boleh pergi dekat website saya alimacademy.net. Ataupun you boleh pergi dekat saya punya website yang dekat atas tu, ustazhacker.com. Dan jika you tengok benda ni, video ni dekat saya punya YouTube channel, boleh subscribe dekat bawah. Ataupun tekan juga bell notify tu, supaya anda dapat notify apabila setiap kali saya upload video yang baru. Okay, saya rasa cukup itu saja untuk hari ini. Jika nak berguru berhadapan dengan saya, boleh jumpa saya, boleh call saya. Kalau you nak personal coaching pun boleh personal coaching. Kalau nak group coaching pun boleh group coaching. Nak invite saya pada you punya agency, pada you punya brand, pada you punya event, you boleh contact saya dekat marketing@alimacademy.net. Dan jangan lupa juga untuk join saya punya group, okay? Vision Hackers Tribe. You boleh tengok hashtag yang saya tag tu, Vision Hackers. Tapi you just type saja Vision Hackers and then try. So you akan nampak lah group tu, you boleh join and then saya akan approve, right? So terima kasih kerana join. Kita akan jumpa pada esok hari. Dan saya Muhammad Alim, Muhammad Alim Munin, founder kepada alimacademy.net. Saya rasa itu saja. Dan ingat, vision is passion to change. Okay. Jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.